Bahkan Allah ngebiarkan Nabi Daudnya selalu dalam tangisan yang berkepanjangan. Puhana getung nih Nabi Daudnya oleh Allah. Puhana gerahmati, hana geberkahi oleh Allah tangisan Nabi Daudnya. Nah, riwayat daripada Abi Darda yang menceritakan pakiban ketakutan Nabi Ibrahim ke Allah. Dungna tingkat ia Nabi Ibrahim ke Allah. Nebegah le Abi Darda, Nabi Ibrahim wate gedeng ke semayang nyen deh denge suju lam ati ke, lam dada Nabi Ibrahim dari jarak tadang 1 mil. Jadi jauh dengan Nabi Ibrahim sabuh mil nyen menteng duh su megro-gro lam dada Nabi Ibrahim wate gitu bayang. Pakan mendrop-drop dada Nabi Ibrahim khaufan min rabbih. Karena ye karena getakut getakut ke au ke Allah. Karena ye ke Allah. Nyen lagi nyen ye Nabi Ibrahim ke Allah. Dia dengar tu ya kan ngedrop-drop dalam dada dia dengar bohmil dia dengar. Waqala Mujahid, kemudian begah dia Mujahid, baka Daud alaihi salam 40 yauman, menangis oleh Nabi Daud alaihi salam 40 hari. Nabi Daud setelah melakukan sesuatu yang menganggapnya sebuah kekeliruan, sebuah kesalahan, tapi kesalahan lagi telah dia nekli Nabi Daud 40 yauman 40 roh sajidan hal keadaannya Nabi Daud yang bersujud 40 roh gekli dalam sujud la yarfa'u ra'sah, tidak mengangkat ia akan kepalanya. Ha na gebeut-beut ulah ye. Hatta nabatil mar'a min dumu'ihi, sehingga tumbuhlah rumput daripada air matanya. Bepuluh roh na gebeut-beut ulah gemo gekli lam sujud sehingga ngan sebab i mata Nabi Daud itimo nalegam. Wa hatta gata ra'su, dan sehingga tertutuplah kepalanya. Imoh nalung tinggal kamu tu muka-muka. Hana gebe-be uleg. Fanu dia lalu diserukan. Ate lagi kan tanya. Nah yang tanya kepada Nabi Daud, pakon. Ya Daud, wahai Nabi Daud, aja ion anta fatut'am? Adakah engkau itu lapar lalu diberi makan kan? Hai Nabi Daud, pun ada ni, ni bedah leh, ya kamu bibu. Pun masalah roh ni, ada ni. Nak makanan, dah minta makanan. Am dam anon fatuska, atau haus, maka dituska, maka di apa, dideruskan. Akan kamu, atau pun gerah ni. Ya, tak minta i. Au arin atau telanjang fatuksa, lalu di pu pakai pakaian kan atau pun gantau baje ya dan minta baje ditanya le yang tanya bak Nabi Daud hai kapu puluh ro pun de na Nabi Daud dan minta makanan pun gerahan dan minta i pun gantau baje ya tak pu pakai pakaian tak pu pakai pakaian. Fanahaba nahbatan hajal audu fahtaraka min harri khawfihi. Fanahaba nahbatan. Maka puranan nahaba matuji. Puranan ini takkan masa dia gemerintih. Gemerintih Nabi Dawud gecelar roge-roge nahbatan. Karena gaya enggak anggap telah melakukan kesalahan akan sebagai nuhbah yang hajal audu yang tumbuhlah kayu fahtaraka lalu terbakar ianya kayu min hari khaufihi daripada panas ketakutannya Nabi Daud.
Jadi ne pun ne keluhkan diri drone sendiri di Nabi Daud karena ne anggap ne lakukan kesalahan yang ne kiaskan ne kira-kira ne ne meratap ne ratapi diri di Nabi Daud ukuran lagi mana lagi tak bersapat kaya ngolian tetut. Jadi mukupung asap maka menanlah neratapi Nabi Daudnya neratapi diri sendiri sendiri. Oh, salah Nabi Daud. Salah Nabi Daud. Becu tak kai? Nah, umat Nabi Daud gaknya petani. Orang petani. Jadi nak promoh ke? Jadi kebetulan Nabi Daud galak ke perumuh urung petani yo. Sehingga karena galak ke lako ke untuk guyu ceri. Supaya ya jet ge mengkawin le Nabi Daud. Hai mang karena ge nyantiro rakyat urung biasa. Hai kan payah ge tunduk payah ge petih. Jadi rupanya gepatihan karena Nabi Daud laki, karena geyu di Nabi Daud, karena gelaki di Nabi Daud. Sehingga untuk mengingatkan Nabi Daud bahwa pu yang gepubutnya adalah kekeliruan, nutus lah Allah dua roh malaikat, neutron lah Allah dua roh malaikat dalam bentuk manusia untuk menghadap Nabi Daud. Hingga bedah dua orang malaikatnya yang merumpak dengan Nabi Daud. Biar lapor buat Nabi Daud di dua orang hurungnya. Apakah hurungnya dua ke dengan nama perkara? Dengan nama salah dua ke? Padahal malaikat yang nutus lah Allah. Nyo Nabi Daud kamunya duanya dengan nama sengketa. Nyo kamu menghadap buat roh. Tolong hukumi kamu. Neputuskan hukum ke kamu dengan seadil-adilnya bekna yang terdalimi. Kibat masalah. Ya, cerita ada masalah. Berah ada masalah. Berah masalah. Yo, nak berarti urungnya siro. Gaknya Nabi datang ke? Jai, jai binatang ke? Kedua, lu ledumna jai. Kau ji jai binatang ke? Lara binatang. Le. Di urungnya serotu pelara binatang ti tapi tambah serai bedah urung kayanya yang le binatangnya geyak lake memang buat surah kameng atau kebiri gak lake bak urungnya kebiri yang na bagaknya tambah diujuk ke kan ya tapat ya le. Kibannya hukum ni. Ya, katanya le dua roh malaikat pun buat Nabi Daud. Hai kan kagak hukum Nabi Daud. Oh nyan. Hanjut mana? Nyan dalim. I urungnyo karena kagak bak tha gelake kan ka. Payah gebi. Kabaknya urung kaya. Payah gebi. Tapi urungnyo nyo terdalimi dengan sebab permintaannya. Dodo le jauh menan itimo de perasaan ge Nabi Daud bahwa nyu adalah ujian bagi kan. Lagi nyu urang le binatang nyu le kebiri nyu me bate bat surah kebiri le kebiri nyu gea lake tabuh kebiri yang gemiliki le urang gatinyo begejuk gegaknyan pu ke bublo pokoknya begegaknyan ya tapat ngan kebiri kan le menan ke kesalahan Nabi Daud yang gegaknyan punya pengaruh yang raya dia lake bak lako rinang ye untuk geceri puro promo nyan adalah kedaliman nyan le nyan mutmakot Nabi Daud kesawa temakot ge temakot ge ke Allah ya ge ke Allah yang kedarinan ilam ya lam temakot Nabi Daud nyo ke Allah
rubah Nabi Daud ne sujud ke Allah 40 huruf. Hana ne beut-beut ulih, ne mo ne klik tapi-tapi sampai itimoh nalir. Dengan tebak imata Nabi Daud nyo itimoh nalir sampai tutup ulih-ulih Nabi Daud. Tinggal gerak tapi dalam sujud Nabi Daud nyo betul-betul gerak tapi pu yang telah menimpa Nabi Daud alaihi salam. Lihnyan summa anzalallahu ta'ala alaihi taubah wal maghfirah. Kemudian neputrun oleh Allah Ta'ala di atasnya Nabi Daud akan taubat dan pengampunan. Ya, lih nukli nemo Nabi Daud nelaki ampun ba Allah karena kana pubut kesalahan, dudo neterima oleh Allah taubat Nabi Daud dan nepampun kesalahan Nabi dah kesalahan Nabi Daud. Faqala, maka berkata ianya Nabi Daud. Ya, dalam getobat dalam gelaki ampun ba Allah, neterima dudo taubat nepampun lah Allah. Nelaki Nabi Daud dudo, ya Rabbi, wahai Tuhanku. Ij'al khati'ati fi kafi. Jadikan olehmu akan kesalahanku pada telapak tanganku. Lelaki duduk di terima taubat kepampun lah Allah. Lelaki ba Allah, wahai ya Allah. Nepegat kesalahan lungnya bertinggai fi kafi ba palut jarolu. Bertinggai. Salah yang kagak pubut pu yang kagak pubutnya bertinggai fi saji ba jarolu. Fasara khati'atuhu fi kafihi maktubah. Maka jadilah kesalahannya Nabi Daud pada telapak tangannya itu yang tertuliskan. Karena gelake menanba Allah, maka dudo metulih tu. Pu yang nepubul le Nabi Daudnya, khati'ah Nabi Daudnya metulih tu bapa le jarau. Fakana layab sutu kafahu li ta'amin wala li syarabin. Maka ada ia tidak menghampar ia akan telapak tangannya untuk makan dan tidak untuk minum wala li gairih dan tidak untuk lainnya illa ra'aha kecuali melihat ia akannya fa'abkathu lalu membuat menangis ia akannya. Lelaki bertinggai bak pali jero. Sehingga karena duduk menerima Allah metulih khati'ah Nabi Daudnya ba palut jaro sehingga Nabi Daud nya nate gelung jaro pokok untuk ke pajuh makanan untuk ke JP atau untuk bulahin nya si dege yang tisa yang kesalahan ba palut jaro yang metulih ba palut jaro nya dege nya asai ge nya tapi-tapi dekli tapi-tapi dekli ai te gecok makanan kan kadeh tau te gejep i yang gecok i kadeh palut jaro ge. Ya, ati kaduh nyan fa'abkat hu. Nyan payah gemo tapi-tapi. Payah gekli tapi-tapi. Kala berkata ia, wakana yu'ta bil kadah. Dan ada ianya Nabi Daud didatangkan akannya Nabi Daud bil kadah. Dengan sabo pu gelah. Tinggal na kejadian, berahli mujahid. Pernah Nabi Daud yu'ta bil kadah. Gecok gelah gelah i sulusahu maun 2/3 gelas itu air gecok bawa gelah jadi bak gecok gelah ke kata bukanya tau gelahnya lam gelahnya na'i tapi hanapa no 2/4 gelah i fa idza tanawalahu absara khati'atuhu maka ketika mengambil ianya Nabi Daud akannya gelas niscaya nampak khati'atuhu kesalahannya Nabi Daud bang ge ati kecok gelah ge buka jaro kan kadeh selisan bak jaro ge benau kadeh bak jaro ge fama yada'uhu ala syafatih maka tidak meletakkan ia akannya gelas di atas bibirnya hatta yafidal qadhu min dumu'ihi sehingga tumpahlah gelas min dumu'ihi daripada air matanya Nabi Daud. Karena deh ge tulisan mak jaro ge beno cok gelah nyen hana gerempe lom pudu gelah nyen bak bibi untuk ge JPI yang naik dalam dari aso dasar 2/4 ilang gelah tapi dudo ro imata Nabi Daud sehingga punoh gelah nyamban payah
Lutli yang ban bayar rumah. Mempekan gelake gemdoa ba Allah butingai supaya jut ke pelajaran. Supaya bek tua ke kepu yang kali ke pubutnya. Khati'ah yang pernah gelakukannya bek tua ke dan ati geunyo besabe-sabe tingat ke Allah besabe-sabe temakut ke Allah ke Allah. Bek tua. Memang beda juga kita yang ni ya, kita yang tidak ingat tak pokok lain tidak ingat nak telah dikut ke ya laju lain tak pokok baik tinggal dengan susah dia baik dia ngai susah i Nabi Daud ke melaka ba Allah be tinggal ya de ke tapi ha itu yang tak boleh tidak ingat ya tak ingat lah yang tak ingat kena nya hulai ju alah be tak ingat ha tak kali sebab nak berat ya kita yang ke dia beda makam urungnya dengan makam ni sebab akai dia beda. Nah, jadi urungnya puranan ji han gebiarkan drog tua pada kesalahan yang dilakukan. Sehingga buat sampai-sampai tinggal dia. Tinggal sip tiga. Tinggal sip tiga sip sabuh salah yang kebubutnya. Sehingga atanya jut ke pelajaran yang cukup berharga sepanjang udit Nabi Daud. Asai ge katanya sit tekli ke? Asai ge katanya sit tekli ke? Dan tekli kan tekli pura-pura. Punuh gelah. Gena jeb i asoi dua perle dudo ge kli punuh gelah. Ula i lam gelah. Nyamban gemo, nyamban ge kli. Itu yang nanti mata klik klik mana nanti mati nak kemeng mati nak lumo paharap memegang kah mati lumo lumo dan nak si nyan yang nak klik mia tengat ke dosa nyan bua taju alah be tengat nyan dia jadi menan bentuk ketakutan Nabi Daud ke Allah ke Allah wa yurwa anhu alaihi salam dan diriwayatkan daripadanya Nabi Daud alaihi salam annahu bahwa sungguhnya Nabi Daud marafa'a ra'sah ila sama tidak mengangkat ia akan kepalanya ke langit hatta mata sehingga meninggal ia. Nabi Daudnya hana pernah semenjak pada semenjak saatnya hana pernah li getangah langit sampai nge meninggal sampai ngabih umur. Pakan haya'am minallah. Karena malu daripada Allah. Pakan hana getangah li langit. Semenjak dia kejadiannya, hana pernah dia ke tengah langit. Pakan malay ke datat ke Allah. Wa kana yakulu fi munajatihi. Dan ada ia Nabi Daud berkata ia di dalam munajahnya. Atin munajah ba Allah. Nyen Nabi Daudnya sabin khud. Ilahi, wahai Tuhanku. Iza zakartu khati'ati. Apabila aku mengingat akan kesalahanku. Zakat alayyal arda birabahiha. Niscaya sempit di atasku akan bumi dengan luasnya kesalahanku. Dalam munajah dengan Allah, Nabi Daudnya tapi gekeun. Tapi dia mengadu ba Allah. Pun mengadu, ya Allah, ati lung ingat kesalah lung yang karuh lung pubut. Sang-sang terasa sempit dunianya bagi lung, terasa sempit bumonyo bagi lung karena luah tak karena raya tak salah lung pubut. Mam nurut kita yang naraya. Nurut kita yang naraya salah Nabi Daud mana? Hai miyo kita yang ai munyan pi mailung ka kuyu tagai kaitim ka kuitim mana ka gana ma kaitim ke roi mana begot. Gana. Nabi Daud tegingat iza zakartu hati ati tegingat nyen salah ke nyan antang tempit bumonyo. Rayuk tat merasa rayuk tat ke pembuat salah ke Allah. Wa idza dzakartu rahmataka irtadat ilayya ruhi dan apabila aku ingat akan rahmatmu niscaya kembali kepada aku oleh jiwaku ati ingat keluah dan rahmat Allah nyainan baru mangat ati kebecut nyainan baru mangat perasaan kebecut tapi ati ingat dosa yang sempit ju bumonyo antang mati ingat luah dan rahmat Allah ada raya tak kesalahan hambanyo tetap lebih luah lem pengampunan Allah yang tegingannya meri mengat hati kebecut
Subhanaka ilahi, maha suci engkau wahai Tuhanku. Ataita abtibai ibadika liyatadawau khati'ati. Ya, maha suci engkau wahai Tuhanku, engkau datangkan akan tabib-tabib hambamu liyadawau supaya bahwa mengobati oleh mereka itu akan kesalahanku. Sungguh maha suci tak drone ya Allah. Tuhan lu drone kalau nak kirim tukang pubat kesalahan lu. So tukang pubat kesalahan Nabi Daud iaitu dua malaikat yang diutus oleh Allah dalam bentuk manusia, manusia. Nyo tukang pubat. Sehingga menyokan, nyo gerasakan gara-gara truk dua orang nyo Nabi Daud nyo kalarut dalam khati'ah yang dilakukan. Tapi duduk gara-gara na dua orang nyo ya laki hukum bagainya, duduk gaknya dari nan insaf. Jadi bersyukur tat na tukang yang pingat ke. Fakulluhum alaika ya dulluni, maka tiap-tiap mereka itu di atasmu menunjuki ya akan aku. Bersyukur tat Nabi Daud nyo naur yang pingat ke. Naurung yang pingat gaknya ka salah. Sehingga getunjukkan kembali, sehingga arahkan kembali Nabi Daudnya untuk kembali pada jalan, pada jalan Allah. Sehingga merasa beruntung kan Allah kagaya utus orang yang pubat kesalahan Nabi Daudnya. Anak bengih ke? Nyitanya kadang-kadang nyona urung pingat kan antang roy katuci kan. Kamu nak? Hai walaupun anak dah kengabah tapi perasaan antang antang roka jeroh dan antang roka gelih dan tapi menyuruhnya bersyukur pakan karena menyuhana so tukang pingatnya tanyo larut tanyo dalam kesalahan larut dalam kesalahan yang kejut puranan ji salah satu akibat tanyo perhenan ji merasa tanya hebat diri, merasa tanya sombong, merasa jarang ro, merasa hebat ro, merasa mulia ro. Iji salah satu akibat ji apabila tanya terjerumus dalam kekeliruan saat tanya sombong dan sifat sombong dalam hati, tanya han bagah terperbaiki tidak salah. Tanya sombong kan tanya han urung hana dengar ro. Orang hana terasa beruntung ngena orang yang pegah kekurangan dia. Tina yang pegah kekurangan dia. Tengok hana merasa beruntung. Malah hana dah sukai. Nyan danyo menyona adang bermuka menyo lir baju hubu karena meklimeh bapa. Tanya tubit uku deh. Nyan dudoi tanya truk uku deh yang tak meklimeh yo. Pakai karena ego mati na kekurangan badannya ini pegah boy. Hai ego get ni itu ya pegahnya untuk ya pingat. Yang tungku nak kuto ino. Kan get ni di. Tapi apabila hana get tak respon, hana get tak terima. Apalagi kadang-kadang bengih di kurung pegah, bengih di kurung kritik, kurung ya pingat. Yang orang akan lebih pilih duduk hai pingat. Tinggal duduk tengok ati dhut dalam salah, duduk hanya dalam salahnya tanpa nak rupingan. Pakan karena kesombongannya. Tanya merasa lebih mampu, tanya merasa lebih hebat, sehingga tanya hana peduli, tanya han mampu terima, han jut terima masukan-masukan dari orang lah, dari orang lain. Dari orang lain. Yang kejut sifat tekabunya nyo menjadi penghalang bagi tanyo anil hak daripada kebenaran. Jadi han merempak tanyo kebenaran selama lamati tanyo na sifat tekabu. Pakan karena urun tekabunya urung merasa diri lebih unggul sehingga gaknya hana merasa butuh kepada urung lah urung lain. Atina urung ya ingatkan, atina urung ya pingat, jadi dudo merasa ati pingatnyo kan dinasehati gaknya tapi merasa rendahkan gaknya. Jadi merasa rendah dengan nasihat. Merasa rendah dengan nasihat. Nyan urang hanakan terpetunjuk dalam kebaikan.
Ya, dan dia diirut dalam kejahatan, nya urunya sulit hat bangkit dari kejahatan. Sulit hat bangkit, sulit hat gecabut diri dari kesalahan. Yang kerja Nabi Daud beda. Nabi Daud, Subhanaka ilahi, Maha suci engkau ya Tuhanku yang telah mengutus orang yang mengobati kesalahanku. Nah, ya urung ya pingat, nah urung ya pesadarnya merasa bersyukur tat dan beruntung rat diucapkan alhamdulillah. Gepujo Allah. Fabu salil kanitin min rahmatik, maka alangkah celakanya bagi orang-orang yang putus asa min rahmatika daripada rahmat engkau. Jadi terlalu na nutus lah Allah urung ya pubat. Ya pubat kesalahan tanyo. Cuma tinggal sagai li hijau umat tak timun atau han. Tetap nutus lah Allah. Pasti nah. Urung ya pingat tanyo, urung ya pegah ke tanyo. Memang kadang-kadang na yang tajib, na yang han tajib. Na tacok lah dia ubat. Hai mana tacok ubat mana tina urung ya pegah han ada dawa. Tapi li tacok tak langkih. Duduk ubat na tapi langkih. Mak punya orang sakit, nak ubat langkih. Eh, pulih penyakit? Ha, pulih kah? Sebab penyakitnya baru pulih, menyo tajib ubat. Menyo ubat tak ubah langkih, yang tak banti dengan Hana. Hana memberi efek apapun untuk penyakit. Kita yang kadang-kadang lagi kan, ubat tak cok, Hana tak dawa. Tapi duduk Hana timut. Lama itu, yang puyak nak pihak lu. Kalau lebih lu doa kan ji. Pu ya pernah lo. Ya. Gawai lah helo manji. Gawai pajuh lung pajuh bubisang manji. Ya pernah lo, ya pernah melangu gelung. Ya, ya ke ya pernah lo yang lang perasaan di walaupun han takun. Dia pernah tanyo ya pernah ke ya persih pu ya pernah melangu bangkut. Pernah melangu bangkut. Padahal gop duhi e tanyo engkut kakan lelang i kalan tupo kaje ke masin. Ya pega nyang ke tempat ro nunggu. Ya engkut tempat ji lam i nyai ro ne kalam tupo kaje ke masin menyo hana ne grup lam lam i nyang jadeh je ke masin. Igop duhi e tanyo hana ta syukuri. Pu yang sampaikan di urang lain sehingga duduk tanyo kake duduk bit-bit jadeh jut ke ke masjid. Mah jadi yang get pergi masjid, yang get umat tajuk tajib dan tanya bersyukur gekirim oleh Allah urung yang tukang kuingat ge da urung pingat tanya. Ya lagi kan. Waqala al-Fudail, dan berkatalah Fudail, Fudail bin Iyad, balagani sampai akan aku anna Daud alaihi salam zakara zambah zakara zambahu yaumon, bahwa sungguh Nabi Daud alaihi salam mengingat ia akan dosanya Nabi Daud yaumon pada hari itu, fawasaba lalu melompat-lompat ia sarihan hal keadaan berdempi-dempi ia. Pernah nebah Nabi Daud ingat ke kesalahan bak siuro. Ati ni ingat kesalah ni kan. Duduk ni grup-grup ni cen-cen Nabi Daud seharikan payan fura. Ukurah hak ini dun. Agak kita nyong hati hana toho tak juli kan. Hati hana toho tak juli. Ho yang tak ukan rata sago masalah. Duduk payah taib matang dah menjut taib. Atau gunung yang cukup mayang taib beraya tak tayak lah tu. Ini Nabi Daud ati tingat ke dosa ke kan. Yang ge grup-grup ge cen-cen kira ju sarikan ge dempik-dempik ge musuh babi raya. Wadi'an yadahu ala ra'si, hal keadaannya itu yang memegang kedua yang memegang tangannya ala ra'si, ge grup-grup yang sura ge mak ule. Hai ge pu hai ge bayangkan pakon ruh menan. Hatta lahika bil jabal, sehingga terhubung ia bil jabal dengan gunung-gunung. Dumna ukuran kesura, ukuran kesura grup-grup yang gedempik hai gedeun ditinggal ke dosa sehingga yang tumbuh su nan ujibal-jibal tumbuh su nan lam gunung nan fajtama'at ilaihi siba, lalu berhimpun kepadanya oleh binatang-binatang.
Ay, enggak kah? Karena Nabi Daudnya ganya nak mukjizat, tinga tiga musuh, tiga surat le Nabi Daud musafat yang binatang-binatang yang musafat dengan domba Nabi Daud. Terus kena fakala, maka berkata yang Nabi Daud. Dia kan dengan kabih musafat binatang kena gekel le Nabi Daud. Irji'u la uridukum. Kembalilah kalian, tidak aku harapkan akan kalian. Tim sepak kena binatang. Hai. Berah lain Nabi Daud bawa binatang yang dum. Hai, ya bisa ke di. Lu hana perle ke urang ro. Inna ma uridu kulla buka'in ala khati'ati. Hanya sanya aku butuhkan akan tiap-tiap yang menangis di atas kesalahanku. Lu muronyo yang perle lung, yang lu butuhkan adalah urang yang tim klik dia tu dosa lu. Yang tim laki ampun ba Allah gemo geklik gelaki ampun gelaki kemaafan ba Allah di atas kesalahan kesalahan lu urung klik ke dosa halumnya yang perlu. Fala yastakbilni illal buka, maka jangan menghadap akan aku kecuali oleh tangisan. Maka urunyo lu hana butuh siapapun, hana perlu kepada siapapun. Hana perlu yak merempak ngelung, yak ajak kena bak lung. Yang lu butuhkan hanyalah tangisan-tangisan di atas kesalahan dan dosa yang kau pernah lu lakukan. Hana perle yang merempak ngelung urunya urun je. Hana perle yang menghadap bak lung urunya urun je. Yang perle yang lung perle yang lu butuhkan adalah tangisan-tangisan yang meminta maaf, meminta ampun dari kesalahan lu. Ya. Wa man lam yakun dha khati'atin fama yasna bidawud al-khata. Maka wa man lam yakun dha khati'ah, dan barang siapa dan bermula siman yang tidak ada ia itu memiliki kesalahan, fama yasna bi Daud al khata, maka mengapa melakukan dengan Daud akan kesalahan. Menyo awak drok yang kam sapat kena nyo lam yakun da khati'ah, makhluk-makhluk Allah yang hana pernah melakukan kesalahan ke Allah pakun tip lung Nabi Daud lung lung lakukan kesalahan. Jadi merasa dro Nabi Daud. Hai menyebat tanya ti hana salah yu. Mesti yang kepubut Nabi Daud ni hana salah punya bagi dia. Apa ni salah? Dia yang berat-berat lembaknya ada pubut gegok hana salah dit. Mau tingkatnya ada tapi Nabi Daud merasa dro cukup rendah. Karena ka gepubut kesalahannya. Karena ka berbuat zalimnya. Jadi merasa cukup rendah Nabi Daud. Wa kana yuta'abu fi kasratil buka. Dan ada ianya Nabi Daud itu dilelahkan fikas seratil muka pada banyak sekali menangis. Hari-hari Nabi Daud lam tangis sangat lebih, lam klik, lam mo sebe-sebe Nabi Daud. Fayakulu lalu berkata ia, luhe klik Nabi Daud gedempek-dempeknya, duduk gekun. Da'uni abka qabla khuruji yaumil buka. Seru olehmu akan aku, atau doakan olehmu akan aku, akan yang abka, yang paling banyak menangis. Mendoa gelung, laki sehat permohonan gelung, supaya lungnya menjadi urung abka, menjadi urung yang paling banyak menangis. Ya, paling lelam klik. Qabla khuruji yaumil buka, segalom keluar hari tangisan. Yugolom abih watai klik. Selama mantan udip, selama mata udip, selama mata uro galau itu bin dari rebarat, terama nyawang galau mii truk bak kerongkongan nyan manteng uro jikli. Nah kesempatan manteng untuk takli tak ingat dosa. Nabi Daud memohon, mengharapkan yum doa kerog supaya Nabi Daudnya menjadi urung yang paling banyak menangis segelom abih wate untuk mana menangis. Kupu perle gekli yoga lebih watekli karena menyokabih watekli tamang wakhirat tengah memang kapayah takli yang hanali abih abih wa abih watek menyopayah takli payah tamo ide nya hana abih abih watekli tabe payah tamo tabe payah takli cuman beruntung menyorung tim kli nyoba wate yang terbatasnya so yang tim kli ino hana payah kli tengah wakhirat. Menyo hana takli ino nyen payah mo tingeh uro akhirat. Jadi Nabi Daud berharap beliau menjadi urang yang paling banyak menangis selama masih ada waktu untuk menangis.
Selama manteng nasi sawat yang tu kli la kempon nyan beruh Nabi Daud urung yang paling le kli urung yang paling lemo yo golom abih wate yo golo itu bit wate kli kabla takhrikil idam segelom bercerai-berai idam tulang belulang yo golo mati washtighalil hasya dan tumpah ruahlah perut yo golom mesesu telun-telun yo golom meruah perut wa qabla ayyuk marbi dan segala bahwa diperintahkan dengan wa qabla ayyak murubi dan segala bahwa memerintah dengan aku malaikato gulladin malaikato giladi giladin syidadin la ya'sunallah ma'amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun dan segala bahwa memerintah dengan aku oleh para malaikat para malaikat yang gulat yang cukup keras syuddat yang cukup kasar la ya'sunallah yang tidak pernah memaksiat oleh mereka itu akan Allah ma amarahum barang yang memerintah hanya Allah akan mereka itu wa yaf'aluna ma yu'marun dan berbuat oleh mereka itu akan barang yang diperintahkan akan mereka itu yuh golom ancunya mendung yuh golom geperintah puruh nanjim tanyo di para malaikat yang sangat keras-keras yang urunyo hana pernah bermaksiat ke Allah pu yang liu siap melaksanakan pu yang nutam siap ne tinggalkan malaikat yang sangat-sangat malaikat yang sangat suci yang sangat gerd hubungan dengan Allah sangat gerd gejaga diri dengan Allah nyo pada saatnya apabila hana takli ino malaikat yang keras-kerasnyo malaikat yang syuddatnyo yang ukuran ngentae menteng katip gandiup dalam gandiup dia ngentae menteng katip gandiup nyen yo golom geseret di para malaikatnyo gium doa ro ge be menjadi urung yang menjadi urung yang paling banyak menangis segalom keluar waktu menangis nyen kemudian wakala Abdul Aziz bin Umar dia nempegah lem le Abdul Aziz bin Umar. Pun nempegah. Lama asaba Daud al-Khati'ah nakasa sautuh. Manakala menimpa Nabi Daud oleh kesalahan, niscaya berkuranglah suaranya Nabi Daud. Salah satu keistimewaan Nabi Daud kan suara, suara beliau yang merdu. Ate Nabi Daud tertimpa kesalahan, nyen nakasa sautuh mukurung suara Nabi Daud. Faqala lalu berkata lalu nekun Nabi Daud. Ilahi wahai Tuhanku. Buha sauti. Buha perana ni hanaglah litu. Paro. Buha sauti diparokan akan suaraku. Fi safai aswati siddiqin di dalam jernihnya suara-suara as-siddiqin dalam jernihnya suara-suara urung siddiqin. Jadi yugalam Nabi Daud yang melakukan kesalahan, yugalam dipubuk kesalahannya, suara Nabi Daud sangat merdu sehingga suara Nabi Daudnya menjadi salah satu suara yang jernih dalam kalangan urung siddiqin. Tapi duda oleh nepubut kesalahannya, mukuring suara Nabi Daud, sehingga suara Nabi Daud menjadi paro, sehingga suara Nabi Daudnya hanali sejernih suara dari siddiqin. Jadi siddiqinnya, para siddiqinnya ati gemunajah dengan Allah, ati gemunajah dengan Allah terasa sangat merdu. Nabi Daud merasa diri, gaknya gara-gara nepubut kesalahannya, gaknya merasa diri kah hanali lagi. Siddiqin lain suara agaknya hanali semerdu dulu hanali senyaring dulu gara-gara berpubut kesalahannya kemudian waruya annahu alaihi salam dan diriwayatkan bahwa sungguhnya Daud alaihi Nabi Daud alaihi salam lama talla buka'uh manakala panjanglah tangisannya kemudian riwayat lo Nabi Daudnya artika panjang tak masa negeri walam yamfa'hu zalika dan tidak bermanfaat akannya Nabi Daud oleh demikian tangisan. Ketika panjang tak negeri, hana nu terima-terima lom tobat
Ya Allah, ataupun hana merasa agaknya belum pulih ke dari kesalahan yang kau perbuat. Dhaka zar'uhu washtadda ghammuhu. Niscaya sempitlah kerongkongannya, washtadda ghammuhu, dan bersangatanlah kegundahannya. Di masa Nabi Daud dalam masa neklik tapi panjang tak trip tak kan neklik sehingga kasarat taku Nabi Daudnya kat rasa sarat olehnya Nabi Daudnya dalam kegelisahan yang berat yang berkepanjangan. Nyen dalam kondisi lagi nyen fakala maka berkatanya Nabi Daud dan begah Nabi Daud pun begah begah ya Rabbi wahai Tuhanku ya Allah amma tarham bukai adakah tidak engkau rahmati akan tangisanku. Jadi pakai ya Allah puhanan terima klik long puhanan putun rahmat dia tu klik long karena kap panjang tak nak klik Nabi Daud. Ati nak tanya yang menanli Nabi Daud, nak mengadu lagi kan? Fa'awahallahu ta'ala ilaihi. Lalu mewahyu oleh Allah Ta'ala kepada yang Nabi Daud. Ni jawab lah Allah tentang yang menanli Nabi Daud. Ya Daud, wahai Daud, nasitu zambak wa zakartu buka'ak. Telah aku lupakan akan dosamu dan aku ingat akan tangisanmu. Pakkan Allah ngebiarkan Nabi Daudnya selalu dalam tangisan yang berkepanjangan. Puhana getung ni Nabi Daudnya oleh Allah. Puhana gerahmati, hana geberkahi la Allah tangisan Nabi Daudnya. Duduk atin keluhkan menali Nabi Daud. Ngejawab la Allah pun ngejawab. Wahai Daud, nasi itu zambak. Aku lupakan dosamu, wa zakartu buka'ak, dan aku ingat akan tangisanmu. Pakkan kebiarkan Nabi Daud dalam tangisan. Allah katua ni. Mesti katua hanan permenli kesalahan Nabi Daud. Tetapi Allah ka menyukai tangisan bak Nabi dah. Bak Nabi Daud. Galak ni Allah. Atina hamba lagi Nabi Daud. Yang sepanjang hari netim klik netim mo ke Allah netim mo karena takut ke Allah karena temakut ke Allah kagalah ni karena sukai lah Allah kan le karena persoalan dosa je tapi karena persoalan kacinta Allah mendengar rintihan dan tangisan Nabi dah Nabi Daud. Ati gejauh menanlah Allah faqala lalu menjawab yang Nabi Daud. Ilahi, wahai Tuhanku, wasayyidi, dan Tuhanku, kaifa ansa zambi, bagaimana aku lupakan akan dosaku? Jawab di Nabi Daud, ya Allah, ya Tuhan lung, pakiban lung lupakan dosa lung, wakuntu idza talautu zabur, dan adalah aku, apabila aku bacakan akan kitab zabur, kafal ma'ul jari anjari, berhentilah air yang mengalir daripada alirannya. Pakiban lung kena tua ke dosa yang kalau lung pubut ya Allah. Sementara roh dan Nabi karunia ke lung menyolong lung baca kitab Zabur i yang tengah idenya hidung. Pasakana hubu berih dan tetaplah hembusan angin. Telung baca kitab Zabur Nabi karunia ke lung dengan suara lung yang tudeng angin. Wa adallani tayru ala ra'si dan melindungi menaungi akan aku oleh burung ala ra'si di atas kepala aku di, dengan suara lung yang tudung dicim mati hulelung wa ansatil wahushu ila mihrabi dan jinaklah wuhush yang liar-liar ila mihrabi kepada mihrab lung telung baca kitab Zabur dengan suara lung binatang-binatang buasnya tudung yang mendung. Ima sapat kena yak dengar suara bacaan kitab Zabur lung. Ilahi wa sayyidi, wahai Tuhan lung. Wa sayyidi, wahai Tuhan lung. Fama hadhil wahsyah, maka apa ini kegelisahan allati baini wa bainak, kegelisahan antara aku dan di antara engkau. Dumnan Nabi kelebihan kelung ya Allah. Pakiban lung nak lupakan kesalahan yang kalau pupuk gerawan ni. Wahai Tuhan lung. Fama hadihil wahsyah. Puile ya Allah kegundahannya. Kegundahan antara lungan roh ya Allah. Puraile kegundahannya ya Allah. Pakan sampai menan Nabi Daud. Han ik sagai gelupakan ada. Sabi payah gemuk, sabi payah klik.
Ya, Nabi Daud takutnya adalah bentuk azab Allah karena gepubuk salah. Sebabkan nasid yang salah satu bentuk azab gebil Allah ke urang maksid ge azab dengan wehuh jiwa. Gadah ketenangan batin. Nak urang gepubuk maksid nya yo golam ge azab le Allah sing urang akhirat ge azab dunia dunia. Pakai bancara Allah ge azab dunia dunia ge pegadah ketenangan batin sehingga sehingga wahsyah batinnya dalam kegundahan terlalu. Kan tenang. Tak pebutnya ke, pebut jih ke, tak ih ke, tak duk ke, tak bedah ke, tak pajuhnya ke, tak pajuh jih ke, tak pebutnya, hana tenang, pebut jih tenang. Han tak temukan ketenangan dan kedamaian jiwa. Sehingga Nabi Daud dalam kegelisahannya, dia tanya kepada Allah. Ini kegelisahan yang dirasakan. Kegelisahan yang dirasakan antara Nabi Daud dengan Allah ni putra ilah tanya. Fa'uhallahu ta'ala ilaihi. Maka mewahyu oleh Allah kepada yang Nabi Daud. Dijawablah Allah. Ya Daud, wahai Daud. Zalika unsit ta'ah wahadihi wahsyatul maksiyah. Wahai Nabi Daud, bermula demikian itu unsit ta'ah. Itu kejinakan ta'at. Pakan sampai tudeng i yang tengah hili. Tudeng angin yang tengah hiput. Jinak binatang-binatang liar tudung ticim yang tengah hipa nyan mandum karena indahnya ketaatan. Tiga baca kitab Zabur le Nabi Daud karena gebacanya dengan keimanan yang sangat kuat sehingganya menjadi amal yang cukup berharga memuliakanlah Allah karena nyo ketaatan. Jadi karenanya ketaatan, maka ketaatannya nak unsi. Ketaatannya jih nak keindahan roi gubila Allah. Maka jih mendungnya adalah keindahan yang hasil dari taat yang dilakukan di Nabi Daud. Sementara kegelisahan jiwa Nabi Daudnya, kegelisahannya wahadihi wahsyatul maksiyah. Dan ini adalah kegundahan maksiat. Pakan selalu dalam tangisan karena Nabi Daud ni pernah melakukan satu kesalahan. Sehingga Nabi Daud ni dalam tangisan dan dalam kegundahan selalu. Ya Daud, wahai Nabi Daud. Adam khulika min khalqi. Adam khalqun min khalqi. Pegahlah li Allah ban Nabi Daud. Wahai Nabi Daud, Adam khalqun min khalqi. Nabi Adam itu adalah satu makhluk daripada makhlukku. Nabi Daud apo Nabi Adam nyen tabuh makhluk daripada makhluk lo. Khalaq tahu biadi yang aku ciptakan biadi dengan kekuatanku dengan kudrahku. Yang Nabi Adam nyu makhluk daripada makhluk Allah yang nah keistimewaan. Ku keistimewaan ji Nabi Adam nyu pegat langsung le Allah. Sangat berbeda dengan manusia-manusia setelahnya. Manusia gegetanyu kan pegat Allah melalui perantara urusi agam dan urusi inang. Nabi Adam langsung dipegang Allah. Wa nafakhtu fihi min ruhi, dan aku tiupkan di dalamnya Nabi Adam min ruhi, daripada ruhi. Oleh Nabi Adam dipegang Allah dari tanya, kemudian langsung dipasoroh oleh Allah. Allah yang pasoroh. Wa asjadtu lahu malaikati, dan aku sujudkan baginya akan malaikatku. Lih dipegang dipasoroh ka menjadi manusia. Gemuliakanlah Allah Nabi Adamnya dengan cara dia sujud malaikat Nabi Adam. Wa albastu sauba karamati, dan aku pakaikan akannya Nabi Adam sauba karamati, akan pakaian kemuliaanku. Olehnya gebi berbagai kemuliaan yang hana gebi ke yang ke makhluk yang lain. Ke Nabi Adam gebi ilmi, gebi pengetahuan yang katanya hana bak para malaikat. Gebi pengetahuan. Sehingga dengan pengetahuannya Nabi Adam lebih unggul dan lebih mulia daripada malaikat. Sehingga malaikat bersujud ke Nabi Adam. Watawaj tuhu bitaji wikari, dan aku pasang mahkota akannya Nabi Adam bitaji wikari dengan mahkota kedekatanku. Oh, yang gepake ke Nabi Adam, gepake bah Nabi Adam mahkota sebagai simbol bahawa Nabi Adamnya adalah makhluk yang terang Allah. Wasyakalil wahdah, dan mengadu ianya Nabi Adam bagiku
akan sendiri. Oh, lenyan lelum pegat, lelum pegat Nabi Adam. Duduk Nabi Adamnya gemengaku. Tidro ke? Gemengaku ke nyan kesepian ke? Tidro ke? Fazawwajtuhu hawa ummati. Lalu aku kawinkan akannya Nabi Adam akan hawa umatku. Pegatlah Siti Hawa untuk kengen Nabi ya, Nabi Adam. Wa askantuhu jannati, dan aku tempatkan akannya akan surgaku. Leh Nabi mandung kemuliaannya nolian ne petamang lom Nabi Adam dalam surga lo, lom petamang lom Nabi Adam dalam surga lo. Begala Allah. Lalu asa ni bermaksiat ya akan aku. Ruk ke dalam surga Nabi Adam melakukan satu kesalahan. Pu kesalahan Nabi Adam ne pajuh boh kaye jenis kaye yang nelarang oleh Allah. Nah jenis tumbuhan yang lebih jauh. Cuman duduk pengaruh iblis tipu daya karenanya betul ji nah hikmah li keji. Hai pega. Yang pakai nak lebih jauh buah kaya. Karena dia dah jauh buah kaya yang kekal dalam surga. Karena buah kaya dia anggap boh kaya yang menyatakan baju kekal dalam surga, maka kan boh kaya nya kan dia urung tanya boh kaya khuldi. Khuldi nya dari dari pu khalada. Khalada maknanya kekal. Karena ibu ahli iblis lagi kan menyatakan baju boh kaya kekal dalam neraka. Ijtihad Nabi Adam. Di ijtihad Nabi Adam, hasil ijtihad Nabi Adam itu bit berarti boh kaya nya dapat jauh. Padahal hikmah ji mano gepegah li para mufasirin hikmah ji memang nah hikmah hikmah ji dengan peristiwanya duduk gebetubit Nabi Adam dari surga kan gebetu kena bomo gebetu kena bomo man kupu gebetu kena bomo supaya dari keturunan Nabi Adam dan Siti Hawa dari no lahir para nabi-nabi rahi para urung-urung saleh yang taat beribadah ke Allah, dan yang paling istimewa dari keturunan Nabi Adam lahir pengulih sekalian alam iaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang hikmah haji. Hikmah betul kena. Sehingga Ibnu Daqiqil Ain gemegah dalam genukilkan dalam tafsir dalam kitab tafsir bahli Ibnu Daqiqil Ain. Oh menyemenan yang menyolong bah menyolong nyan ken boh kaya to lu baju ken boh kai ken boh itu lu baju nyan menyolong nyonyan hikmah nyonyan hikmah gara-gara ada baju pokoknya lahir dumpar para nabi dari keturunan dayo sampai lahir yang paling mulia iaitu baginda rasul nyan ken boh itu nyan uku-uku itu baju ya kembali ibni dakikil it hikmah dari peristiwa Nabi Adam. Cuman ingatlah Allah bab Nabi Daud tentang Nabi Adam asa ni lung pegat, lung pasoroh secara langsung, lung bi kemuliaan, kemudian ni mengadu wahdah siroi, lung pegat Siti Hawa, lung berkahwin dengan Siti Hawa, kemudian lung tempatkan di dalam surga lung, asa ni. Kemudian melakukan maksiat. Fatarat tuhu anjiwari. Maka aku tolakkan akannya daripada jiwari, daripada sampingku. Karena ibu, karena Nabi Adam yang melakukan kesalahan, pu akibat dia harus bertanggung. Akibat dia harus bertanggung, netulah oleh Allah Nabi Adam, nepisahkan nepejiuh Nabi Adam anjiwari. Hanali gebi tempat yang dekat dengan Allah. Irianan dalilan, secara irian telanjang, dalilan lagi yang terhina. Dipetubitlah Allah dari dalam surga iryanan. Ngecabut seluruh pakaian kebesaran. Pakaian kemuliaan. Ya Nabi Allah. Ya Dawud. Wahai Dawud. Berkahlah Allah. Isma. Minni. Dengar olehmu dari aku. Wahai Dawud. Dengar. Dengar pu yang lumpegah. Walhaku akulu. Dan yang benar itu aku katakan. Pu yang lumpegahnya betul. Ata'naka fa'ata'nani. Engkau taat akan kami, fa'ata'naka. Maka kami taati akan kamu. Dengar pu yang lumpegah.
Menyo kata hai Nabi Daud taat kelung ke Allah nyan lung juga taat ke ta wasa'al tani fa'atain fa'atainaka, dan engkau minta akan kami fa'atainaka, maka kami beri akan kamu. Menyo kata hai Nabi Daud tati melakai balung nyan akan lung bi pu yang telakai le kata wa asaitani fa'amhalnaka, dan engkau maksiat akan kami lalu kami undur-undur akan engkau. Tapi menyogat tata maksiat kelu nyahana lung tiktaju lung bi kesempatan untuk bertaubat. Menyota taat nyan langsung ke taat, menyota leke langsung ke bi. Tapi menyota pubut dosa ke Allah nyan hana getik taju kibansit gebi kesempatan ke Allah. Wa in utta ilaina ala ma kana minka kabilnaka, dan jika kamu kembali kepada kami ala ma kana minka di atas barang yang ada ia daripada kamu kabilnaka, niscaya kami terima akan engkau. Menyorone leh ne pubut salah negi sahabat sahabat nyan kamu beralah Allah lung akan lung terima kembali. Pu makna ji apabila tanya oleh de pubut dosa lalu kemudian tanya kembali kepada kesucian lewat proses taubat, tapi melakukan taubatan nasuha telake ampun telake maaf ba Allah nyan tanyo akan diterima kembali le al da Allah, akan diterima kembali le Allah nyan mamanyo hana tetip nyan diterima si le Allah sing orang akhirat ngampu diterima dengan penerimaan yang setimpal sesuai dengan pu yang kan janji keruan le Allah putra yang kan janji le Allah man lakia rabbah. So yang kembali wakhirat bertemu Tuhannya dengan membawa iman wa ta'at, membawa iman dan membawa ta'at, nian akan bertemu Allah dalam surga nepejiuh dari neraka. Sebaliknya, so yang waba Allah dengan membawa pulang kufur dan maksiat akan bertemu Allah dalam azab neraka nepejiuh dari surga. Jadi mandumyo nak apo na konsekuensi mandumnya nak konsekuensi. Cuman dari berbagai kesalahan yang terbubut Allah manteng nabi kesempatan. Manteng nabi kesempatan. Nabi kesempatan pu, nabi kesempatan kadang insaf. Kadang itim insaf tu itim sadar sehingga ruh tak taubat ke Allah. Sehingga ruh tak taubat. Mam menyoleh gebi kesempatan hana tak taubat nyan berarti payah tak terima konsekuensi dari pu yang telah dilakukan. Sampai ona batas Allah menerima taubat sampai dengan dua macam. Yang pertama itu bit mata roh barat, yang kedua pu roh gara-gara ka itu bit mataku nyan kabih kesempatan. Nyo kagetut nyawang le malaikat, kagetarik nyawang le malaikat, katuk nyawang utaku nya kabe. Pakang kabe. Karena menyo kagetarik nyawang le malaikat nya hana makhluk yang hana insaf. Hana yang hana insaf, menyo pernah pubut dosa hana yang hantim taubat. Mandum tim. Tapi nyan watejih kende wate taubat. Nyan tanyo kepada masa transisi untuk tamang akhirat. Akhiratnya, nah akhiratnya nyan kaken li hari untuk berusaha, tapi akhiratnya hari untuk menerima balasan. Jadi kasaatnya tak terima balasan konsekuensi dari pu yang tak pubut ino di dunianyo. Menansit menyo kaitubit matauror barat yang menandakan bahwa dunianyo akan segera kiamat. Nyan kah selesai. Tapi menyo galom sampai tu tingkatnya Allah menerima taubat hambanya. Allah menerima taubat Nabi Adam, Allah menerima taubat Nabi Daud, dan Allah menerima taubat urung-urung yang kalih menerima taubat Allah.